Hai Sobat Kampus, ITS tak pernah berhenti dalam meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan berbagai perusahaan nasional. Salah satunya adalah PT Wijaya Karya Beton TBK atau lebih kita kenal dengan PT Wika Beton. Nah, sekarang tengah berlangsung acara serah terima bantuan lift dari PT Wika Beton kepada ITS di Rektorat ITS. Berikut liputannya. PT Wijaya Karya Beton atau PT Wika Beton TBK merupakan anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya Persero TBK. Dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, and installation atau EPI, industri beton di Asia Tenggara, PT Wika Beton menggandeng beberapa universitas untuk menjalin kerjasama dalam bidang riset. Salah satunya adalah Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bantuan lift dari PT Wika Beton TBK di Gedung Rektorat ITS merupakan salah satu bentuk kerjasama PT Wika Beton dengan ITS sendiri. Acara peresmian dan serah terima bantuan lift ini dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2019 dan dihadiri oleh Bapak Muhammad Asyari selaku Rektor ITS, Bapak Joni Hermana selaku Rektor ITS periode 2014-2019, dan jajaran pimpinan ITS. Dari pihak PT Wika Beton, hadir Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama PT Wika Beton TBK, Ibu Asfiah Mardiani selaku Komisaris Independen PT Wika Beton TBK, dan Bapak Ibu jajaran Direksi PT Wika Beton TBK. Jadi ITS dengan PT Wika, Wika Holding, itu sudah bekerja sama atau berhubungan dengan baik sejak lama. Untuk Wika Beton, kali ini ikut kontribusi kepada ITS, kepada bangsa maksudnya, yaitu memberikan CSR berupa lift yang kita pasang install di gedung rektorat. Bertempat di ruang sidang Senat Rektorat ITS, acara dimulai dengan sambutan dari pihak PT Wika Beton TBK Bapak Hadian Pramudita, serta dari pihak ITS Bapak Muhammad Asyari. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta peresmian lift tersebut. Tak lupa, diadakan doa bersama agar kerjasama ini dapat berdampak baik ke depannya dan dapat menjadi kerjasama yang berkelanjutan. Acara diakhiri dengan sesi foto dan makan bersama di ruang makan Rektorat ITS. Nah, itu tadi serangkaian acara dari serah terima bantuan lift dari PT Wika Beton TBK. Saya Ananda Arianto beserta kru ITS TV melaporkan.